Kenapa ya? Kita tidak bisa naik ke atas. Astaga. Hey. Kenapa kita tidak bisa naik ke atas? Siapa yang sudah pagar gaib wilayah ini? Itu. Siapa? Lempai. Astagfirullah. Ternyata kalian masih kelompok yang lempai. Ya. Iya. Kemarin ada yang di sini yang di bawah. Terus kamu apakah? Itu sudah tobat. Gak percaya. Sudah keluar dari kampung ini. Saya kira ini markasnya sudah dikosongkan. Tapi ada lagi. Dan saya tidak pernah percaya bahwa kawan saya sudah bertobat. Sudah ikut sama kita. Saya sampai bertobat. Kalian juga lebih baik bertobat. Sudahlah. Ingat kamu. Ingat. Dengan kamu urusan dengan papi. Hidup kamu tak akan tenang selama-lamanya. Tak perlu. Tuh perut kamu dimasukin KTL. Oleh dukun-dukun, ha? Kenapa tangga ini tidak bisa saya tembus? Saya penasaran. Pagar goib apa yang sudah kalian pakai, ya? Pagar goib apa, Jiran? Yang jelas, tidak ada yang bisa membuka tentang goib ini. Kecuali guru saya. Sudah, kosongkan wilayah ini. Wilayah ini dan sering bertobat. Dipakai maksiat dan kalian harus bertobat. Kembalilah ke jalan yang benar. Bertobat. Ya, bertobat. Sudah sering ketemu manusia seperti kau ini. Yang zalim. Apa ujungnya? Bertobat. Mana mulut besar kalian? Gak. Kalian cuma banyak bicara saja. Jangan senang dulu. Tinggalkan wilayah ini. Saya ingin membangun masjid di kampung ini. Agar kalian semua beribadah. Kembali ke jalan Allah. Gak. Di sini, di kampung ini, bukan masjid. Apa mau kalian? Harusnya. Apa? Yang seharusnya kesugihan-kesugihan. Memuja-memuja. Baru. Kalian itu memang sudah tersesat, sudah gelap mata. Astagfirullah. Sepertinya, Cil, kita gak bisa menembus ini, Cil. Saya bingung. Pagar goib apa yang sudah dipakai jangan lempai untuk memagari wilayah ini? Kasih paham anak ini. Jurus yang terakhir itu dari burung. Ya. Sepertinya. Ini sudah dipasang pagar yang luar biasa. Kalau ke dalam ke sana bisa. Tapi ke atas kita gak bisa, Cil. Saya lupa. Tidak membawa air keramat. Sepertinya kita harus pancing agar para preman-preman itu mau turun. Kalau mau turun kan akan lebih mudah. Tapi bantu saya di sini. Bantu dari jarak jauh. Biar saya yang ada di orang itu. Tuh, dia bisa. Astagfirullah. Luar biasa juga ini pagar goib. Baru sadar. Yang kemarin itu siapa? Tapi saya salut sekali sama Bapak. Berani turun dan jantah. Mantap. Saya pikir tadi, apa di atas terus? Oh, mungkin seorang pengecut, saya bilang. Masak lagi. Tidak, mohon maaf. Saya sudah salut sama Bapak. Apa urusan? Pengecut. Saya sudah turun di sini. Oh, kenapa? Kotor? Ya. Astagfirullah.
Penyul sekali yang satu ini. Sekarang apa yang? Aduh, fisik, poin. Saya hanya ingin kalian izinkan kami untuk membangun masjid di kampung ini, dan kalian kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan Allah. Oh, jadi kamu yang dibicarakan oleh kawan-kawan saya ada orang asing? Ya, ada orang asing. Dan katanya bangun masjid di kampung ini. Jadi kamu orangnya? Ya, saya pernah datangi ke sini. Orang-orangnya udah mau bertobat, alhamdulillah. Saya kira ini udah dikosongkan. Tapi kenapa ada lagi, ayolah Pak. Tapi baik, Bapak ikut saya saja. Ayo. Oh, tadi saya salut sama Bapak, pemberani. Terus? Saya lagi lengah kok dipukul. Nyalinya cuma segitu. Sudah buruk. Karena tangan saya sudah kesal. Sudah lama saya terpendam. Menurut kawan-kawan saya, ada orang asing yang mau membangun masjid ini. Dan sekarang saya dipertemukan. Iya. Yeah. Saya harus menyelesaikan misi ini. Saya harus bangun masjid di sini karena kalian semua penduduk di sini sudah sangat tersesat, jauh dari agama, jauh dari Allah, tidak pernah ibadah, tidak ada masjid di sini. Saya sayang sama kalian semua, makanya saya berusaha untuk mengajak kalian kembali ke jalan yang benar. Saya tidak mau disayang oleh orang asing itu. Bahkan saya itu pengen. Sudah lama saya menantikan momen pertemuan ini. Sejak itu dan sejak kabar-kabar dari kawan-kawan saya bahwa ada orang asing masuk ke sini, dan dia bukan orang biasa, apalagi dia mau berani-berani mau membangun masjid. Nah, tidak ada yang bisa membangun masjid di sini. Termasuk. Tapi saya akan membuktikan bahwa saya bisa. Sudah puas main-mainnya? Saya tidak akan pernah berhenti mutik sekitar saya kepada kamu dan matiku saya. Pak, begini loh Pak, saya kesini bukan buat rusuh, bukan ingin menyengsarakan, bukan ingin merugikan, tapi saya ingin membangunkan masjid. Datang kamu ke kampung. Bikin sesat. Kalian yang sudah tersesat. Justru saya ingin mengembalikan sesuai ke jalan yang benar. Astagfirullah. Dan semenjak ini, tidak ada orang-orang yang berani kepakin saya. Cari onar lagi. Bukan cari onar, saya ingin membangun masjid. Kalian tidak mengizinkan. Kalian malah menyerang saya. Ya, karena kamu itu salah. Malah mau membangun masjid. Ayo, udah. Sekarang
Bapak lebih baik kerja sama-sama saya. Udah. Untuk apa Bapak terus bersikuku mempertahankan agar kampung ini tersesat? Lebih baik, Pak, kampung ini jadi kampung yang Islami. Indah sekali sepertinya. Setiap maghrib, banyak orang yang pergi ke masjid sholat. Subuh, banyak yang pergi ke masjid sholat berjamaah. Kelihatannya indah sekali, Pak. Ya, alah. Jangan keras kepala, iya. Kampung ini? Itu sama saja melawan saya. Astaga, Bapak jadi ustadnya nanti, jadi imamnya. Luar biasa, iya. Yang apa ya? Yang ada di masjid-masjid sebelah itu? Iya. Di kampung sebelah ada masjid. Yang pakai suaranya kedengaran kesini. Betul, saya. Iya. Nah, itu namanya siapa? Ustad. Ustad namanya itu. Makanya. Bisa santet juga. Astagfirullah, santet. Ya kagak lah. Terus kenapa? Banyak anak buah-buahnya pas saya lewat. Itu namanya santri. Santri-santrinya mengaji, belajar agama. Seperti saya kan. Saya kalau di matutkan sama murid-murid lah, kalau kayak Bapak tuh murid namanya gitu. Kalau para ustaz-ustaz itu santri disebutnya, murid-muridnya itu. Berarti ustaz itu hebat. Ya iyalah. Hebat luar biasa. Bahkan saya sampai terluka tadi Bapak cakar. Kapan saya cakar? Tadi Bapak tuh galak ya. Padahal saya baik-baik sini. Mana? Tuh. Dikit sudah semut. Bukan itu, bukan apa-apa. Kenapa? Efek jomblo kali. Astagfirullah. Kok tahu? Sakti juga ternyata. Makanya jangan menjomblo. Dunia sementara, bos. Ya, itu tahu dunia sementara. Oleh karena itu, kembalilah ke jalan yang benar. Ayolah. Ya. Dunia sementara, makanya kita harus ya membahagiakan semasa hidup ini. Harus bisa diajak baik-baik ya. Rap. Cuma segini saja. Sudah saya bilang, harus bisa diajak baik-baik. Ya, sekarang udah kayak gini gimana? Kasihan, Pak. Mohon maaf ya, saya akan cabut ilmu Bapak biar tidak bisa berbuat kejahatan lagi. Nah, setelah tidak punya kekuatan, Bapak harus pulang kampung. Tidak boleh melakukan kejahatan di kampung ini lagi ya. Karena Bapak bukan asli orang sini. Oh, jubilah. Alhamdulillah. Kita harus terus melanjutkannya karena tadi masih ada beberapa di atas. Tapi mungkin karena kita tidak bisa menembus pagarnya, harus memakai kelemahannya. Itu kelemahannya itu adalah memakai air tujuh keramat. Jadi kita harus bawa air itu dulu untuk membuka perisainya agar nanti kita bisa menyelesaikan wilayah ini. Karena kemarin aja ada, saya kira tidak akan kembali lagi. Jadi masih ada. Itu artinya kita harus menyelesaikan semuanya agar tidak ada yang kembali ke markas ini. Sahabat-sahabat, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Terus dampingi kita, temani kita, doakan kita, mudah-mudahan misi kita ingin membangun masjid di kampung kriminal, kampung yang sudah tersesat dan menyesatkan, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan mudah-mudahan tidak ada kendala ya sahabat-sahabat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.